kitabak walam walam yajal laku iwaja koi maliu jiro basan shadi dam niatungku wayuwashiro mumi na majina yak maru nasori hati anu na lahum ajiron hasana makisi nafi hiabada wayum jiro majina kolu taho zongo huwalada. Masya Allah. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, seperti yang Allah sampaikan bahwa Al-Quran diturunkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan, mudah untuk dipelajari, mudah untuk dibacakan, mudah untuk dikaji, dan tentunya mudah untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan. Sekarang saya bersama sahabat saya, adik saya di Jepang yang saat ini juga berusia 14 tahun ya, dan ke depan ingin jadi arsitek, tapi yang luar biasa, arsitek yang juga hafal Al-Quran insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita doakan lancar jadi arsiteknya, jadi ahli Quran yang baik, dan insyaallah jadi yang berkemudian mulia dan memberikan kontribusi terbaik bagi agama, bangsa, sampai kita berjumpa di akhirat nanti insyaallah. Selamat ya. Insyaallah.